Di situ di belakangnya tuh sudah ada nomor-nomornya, guys. Gagal. Nyaris, nyaris. Di mana lu? Serius? Aman nggak? Eh, kamu ngapain sih? Kok bisa combo gitu? Gak tahu. Hari ini kita akan bermain panah lagi, teman-teman. Tapi kali ini agak sedikit berbeda karena kita akan bermain panjang sekali. Target yang pertama sudah disiapkan. Di sebelah situ ada 3 deret baron. Ada yang warna biru, ada yang warna merah, ada yang kuning. Ini yang kuning. Ting. Oke, di situ di belakangnya tuh sudah ada nomor-nomornya, guys. Ada target angka-angka yang harus kita capai, itu usahakan yang di tengah ya, guys ya. Jadi sebenarnya bukan hanya sekedar akurasi memecahkan balon, tapi kita harus melihat tembus pandang angka yang ada di belakang balon itu. Saya nggak bermain sendiri, hari ini aku ditemani sama teman-teman aku seperti biasa. Ada Lucky dan juga ada Mr. Bandit, kita panggil dulu ya. Nah, ini dia. Hari ini mereka akan jadi Archer. Archer itu gini. Apa itu? Arthur. Bukan. Archer.io. Ah? Archer. Main di game beda dong, Archer.io. Kamu tahu Archer? Tahu. Apa itu? Archer Da Costa. Apalagi itu makin enggak tahu. Main bola, Pak. Oh, iya iya iya. Saya enggak pernah main bola soalnya. Aku taunya apa tadi aku bilang? Malah lupa kan. Archer. Ya, jadi Lucky tadi kamu katanya bawa komen. Betul. Ini. Mana komen? Kamu hari ini jarai celana Korea-Korea gitu. Begini-begini. Sama aja. Ini. Di sini mungkin. Set. Enggak, ini. Nah, ini. Nih lihat nih bajunya. Aku kasih Lucky. Lucky. Okay. Banditnya nggak ada, jadi SD aja. Eh, sekarang katanya adminku bilang apa pengiriman menurun, kita harus jualan lagi teman-teman, beli bajuku teman-teman. Ya, nih jadi SD, jadi SD. Cek di Instagram. Nih banyak banget yang nanya cara belinya gimana bang? Caranya gampang, bisa beli lewat Tokopedia, bisa beli lewat Shopee, bisa WhatsApp aja adminnya. Yang terpenting ada uang. Itu. Ada uang. Itu yang penting. Arya Gilang Pradana, komen pilihan. Nggak masalah komentarku tak terbaca. Wow, sekarang dibacain ya. Yang terpenting supportku untuk Bang Yudi selamanya. Woy, mantul ya. Yang komen setiap hari itu ada ribuan. Yang dibaca 1, 2, 1, 2, kayak gerak jalan. Tapi tetap harus support. Kalau 1000 yang dibaca nggak bisa? Nggak bisa lah, habis komen waktunya. Gini aja, sejam baca komen. Boleh, teman-teman setuju 20.000 komen. 20.000 komen, 20.000 likes. Nanti kita buat video 1 jam baca semua komentar kalian. Oke, kita mundur ya. Mau seberapa jauh nih? Segini aja cukup. Segini? Ya. Nanti istriku akan nyatat. Pakai handphone, bawa handphone sayang. Dia akan catat poin yang kita dapat. Oke. Jadi ini kita akan diadu. Ini ada hukuman dalamnya? Gak ada. Gak ada. Itu balon kosong. Ya, yang terpenting adalah angkanya. Nanti kertasnya itu kan dempet-dempet. Angka yang kena sedikit sobek kan udah dihitung. Angka terbesar kita pakai ya. Ya. Panahan pertama nih ya. Silakan. Oke, yuk. Saya coba. Ini target saya market. Ya. Mana dia? Di bawah itu, sayang sekali. Wah, nggak bisa nih. Gagal. Gagal, gantian ya. Ya. Kalau gini bisa nggak sih? Boleh, terserah lu dah. Mau kamu jongkok juga boleh. Wow. Tapi nggak nancep, Luk. Iya. Nggak bisa nih kalau nggak nancep. Kita lihat dulu ya. Nggak ada. Hah? Nggak ada, Lucky. Nggak ada nomor. Nggak ada. Ini dibaliknya. Loh, iya tapi bekas panahnya nggak ada. Tuh. Lah. Nah, dia hanya mecahin balonnya doang. Oh iya enggak. Oh, ini aja gitu. Bukan isolasi nih. Enggak ada kena. Enggak ada. Nanti. Dia harus agak keras sedikit. Ya, bandit dulu kesempatan nih. Pertama. Ini benar enggak? Benar. Lihat ya. Tarik. Ini sayapnya supaya seimbang dipencet sama dia. Ini tuh harus ditarik sampai ke sini. Ini tuh kan biar aerodinamis sayapnya. Oh, sampai ke sini. Tariknya. Ini? Ya, terus lagi tarik. Itu kelangit itu. Malah leherku yang kesana ntar. Oke. Yuk, lewat nih. Oh, enggak. Kena tetangga. Let's go. Wah, Arjuna. Maju 1 meter aja gimana? Ayo. Sini ya. Ya. Sini. Oke, ini yang kedua harus keras. Kuncinya harus keras. Tadi yang pertama. Tadi keras tapi nggak nancep punya. Oke. Kuning nih. Kuning, kuning. Wah, gagal. Nyaris, nyaris. Ini angin pengaruh juga ternyata. Wah, betul. Ini loh. Harus pilih yang kayak gini nih, ini aerodinamis. Oh gitu. Tadi busur kita tuh anak panahnya nggak aerodinamis. Permainan ini lumayan susah ternyata. Kerasin, Luk. Keras banget nih. Pecah nih. Ya! Aduh. Mepet! Gila, wah. Lagi sedikit 1 cm lagi tuh, Luk. Bener ini, balonnya kurang besar, bandit aja di situ. Kayaknya kalau topengmu tuh pas di situ. Loh, loh. Loh, loh, loh. Loh, 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 loh. Gimana sih? Wah! Wah, di pohon. Dit. Di pohon dia, Dit. Di pohon yang itu. Di rumah tetangga. Di pohon, di pohon-pohon itu, di semak-semak dia masuk di situ tadi aku lihat. Gila, keren banget. Dia tadi tidak mengeker ya. Ini lemparan ketiga ya. Malu-maluin aja belum ada poin nih, Luk. Enggak ada yang kena. Kuning. Ini nancep. Kuning.
Dor. Parah guys, di sini tuh nggak ada kekernya kayak di pistol gitu loh. Ayo lu lempar langsung itu kayaknya lebih gampang dah. Gak ada powernya. Coba, 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 coba lempar langsung. Wow. Tapi nancepnya di bawah. Gak ada powernya itu. Ah, susah bandit. Banget. Pak, panah ketigamu, bandit. Kerasin, dit, kerasin. Yuk. Ya kan nggak mau nancep dia, mentah. Mana dia? Mana panahnya? Itu, di bawah. Di bawah ya? Ini. Baiklah. Buah aku pecah tuh. Oke, gini ya. Gini aja, kita hitung yang pecah aja ya. Ya. Berarti Lucky tadi udah pecah satu. Catat ya sayang ya, Lucky pecahin satu. Ini kan tadi percobaan nih, bandit lempar-lempar. Ini dua ini? Bandit. Barusan? Iya. Kok bisa combo gitu? Gak tahu. Wah, hebat juga dia guys. Busurnya gini. Teknik itu tadi. Dia udah mecahkan dua balon. Nih ada balonnya nih. Nih. Balonnya bandit. Aku tahu tuh sebenarnya yang sebelahnya ketarik karena ada double tip-nya pecah. Iya. Tapi nggak apa-apa. Bandit sudah 2, aku kosong, Lucky 1. Ayo. Kejar kesempatan keempat. Oke, ini adalah anak panah yang keempat. Targetnya ternyata sekarang diubah karena dari tadi susah ya nggak nancep-nancep. Ada lapisan karet. Yang penting pecah dulu. Wah, guys, nggak dapet. Tidak kan? Lucky. Kenapa nggak lu? Kena nih harusnya. Kayaknya sih nggak kena ya. Aku mau nyamping gitu biar langsung 3. Oke, 1, berarti Lucky nancep itu 2 skor. Iya, nancep. Nah, ini baru bener nih. Aduh. Sayang banget. Belum. Miring dia, ketiup angin. Oh iya bener, ketiup angin. Pecah, sampai kayu-kayu bawah tuh rontok nih. Yuk. Udah? Dah. Boom. Wah, di bawah banget. Sangat berkata. Ini udah yang kelima. Lucky duluan sekarang. Aku mau pakai tangan aja deh, coba. Coba. Ini gampangan pakai tangan. Mana ada tenaganya? Langsung aja ya. Wah bisa guys ternyata, bandit. Saya pakai ini, Ben. Oke, walah, letoy lagi. Ini bahaya kalau kesini. Yuk! Sayang banget. Banget. Ya udah, nggak bisa. Berarti skor sementara berapa sayang? Kita lihat dulu skor sementara. Lucky 2. Bandit 2. Aduh. Aduh guys, kita tertinggal 0-2-2. Tapi permainannya belum selesai di situ. Itu kan baru mecahkan balon. Ada yang lebih seru lagi. Kita akan berpindah main panah pecahkan balon air. Right guys, ini dia lokasinya, tantangannya yang akan kita pecahkan di babak kedua. Ada 10 balon air yang sudah digantung. Oke. Jadi dia tingginya beda dan dia posisinya kena angin, jadi dia goyang-goyang nih. Sekarang kita akan coba pecahkan ini dengan mata tertutup. Oke. Enggak. Jangan dong. Terbuka aja repot, Pak. Tapi ini susah ya. Tadi aku aja yang itu enggak ada yang berhasil. Susah. Saya coba ya. Kalau ini dekat berapa meter? 1 meter. Kedeketan. Dari sini. Enggak kedeketan lah. Kurang lagi. Sini. Op, segitu aja. Sini ya. Iya. Oke, kita coba guys. Ini kalau pecah basah nih. Pecah nih ya, biru nih. 1 2 Wow. Guys, berhasil. Panahnya mana? Jangan bawah. Hah? Gak kelihatan aku. Di tanaman. Di mana, Luk? Serius? Ya, aman enggak? 1 hour later. Ya ketemu guys, nanti kita cari ya. Wah, ini lumayan bahaya juga, jangan ditiru sembarangan di rumah. Lucky, silakan. Yes, babak kedua aku udah berhasil 1 kali ya. Nah, ini kena tetangga nih. Enggak, ini kena nih. Waduh. Sayang banget. Dia nyenggol tapi belum pecah. Oke, Mr. Bandit. Kaget aku guys, ternyata dia jatuh guys ya. Dia kena angin nih, biarin aja. Kita main ini dulu. Ini lihat nih. Kamu ngapain sih? Bisa ulang gak, Pak? Nih, kamu ngapain tadi? Tadi tes. Bisa ulang gak? Dia nawar nih. Ya oke guys, kita kasih dia kesempatan ulang, kesempatan kedua. Memang susah, Pak, goyang-goyang dia. Ini tembakan kedua, tadi pertama pas. Pilih tuh yang pendek-pendek aja. Boom. Tetangga guys, ini nasibnya ke tetangga. Lucky. Mana itu? Bunyi keteplak ke aspal tuh. Oke bandit, tembakan kedua dari Mr. Bandit. Susah. Makanya aku bilang apa? Deketin lagi lu, paling gampang. Dia main panah kudu-kudunya ke orang mau berantem. Ya santai aja gitu. Tidak berhasil, belum bisa. Sini, tembakan ketiga lu. Coba kamu pegang balon gini di depan. Jangan. Tembakan ketiga. Bye. Nah, mana anak panahnya hilang lagi? Gak tahu dah. Oke Lucky, tembakan ketiga. Namanya aja Lucky, dia biasanya tuh beruntung.
kena nih, merah. Oke, kayaknya penuh di tong sampahku sekarang. Enggak, tadi aku udah bener nariknya, bandit. Kencang. Terus? Pas gini tuh dia enggak gini. Gini. Itu namanya angin ya? Angin. Aduh. Ini namanya buang-buang peluru ke jalan raya. Diam situ, Nit. Sabar, Nit. Kuning lagi nih. 1, 2. Wah, nyenggol tapi nggak pecah dia, guys. Coba lihat dulu yang bawah itu. Lucky. Lurus apa enggak? Siapa punya? Ini. Dah. Ya. Udah maju. Itu jauh banget tuh. Susah. Ke tetangga banget. Tetangga susah. Banget. Oke, bandit. Kena. Jadi dia tadi awalnya tuh latihan, sekarang udah pro sekarang. Aduh, jangan di... Kamu kayak ini tau gak? Kupit tau kupit? Apa kupit, Pak? Itu yang mana-mana cinta tuh. Cupit, cupit. Kupit, cupit. Gak tau siapa. Gak tau dia, guys. Astaga. Tau kan ya, guys, ya? Yang anak kecil ada sayapnya, gini-gini ya, bawa panah dia. Kayak malaikat. Iya, itu. Oh, gitu. Itu cupit namanya. Cupit. Udah ya, kita lihat dulu skornya. Di sini 2, aku yang pecahkan. Ya, di sini di babak kedua, Bandit dan Lucky. Berapa, sayang? Ya. 0 mereka-nya. Gantian. Tadi di babak pertama 2-2. 2-2, 0. 0. Kosong. Sekarang 2-0. Berarti sama dong? Sama, seri semua. Yes, bagus guys ya. Jangan lupa like, subscribe kalau kalian suka. Tulis komen di bawah kita harus main apa lagi di video yang berikutnya.